Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi satu ilmu tentang bagaimana untuk kita membuat Google Form. Baiklah, Google Form ni ialah macam satu platform untuk kita menganalisis ataupun untuk mengumpul data tentang soalan selidik tentang sesuatu perkara. Contohnya macam borang tetapi secara online. Okey, baiklah. Yang pertama, kita guna Google Form. Okay, saya nak beritahu. Contohlah, Google Form ni, dia boleh create bila-bila je. Sama ada untuk gunakan laptop, kalau dalam waktu kerja basan pun, kita boleh guna melalui telefon saja. Okay, baiklah. Okay, seterusnya kita pergi go to Google Form. Okay, ini borang, contoh borang dia. Kita, okay. Yang pertama sekali, untuk lagi nampak ceriakan Google Form ni, saya cadangkan kita pergi dekat sini untuk applykan theme ataupun tema. Baiklah, kita boleh choose image dekat sini. Okay, dia bagi siap-siap dah mengikut tema. Kita nak cakap pasal fashion ke, birthday ke, food and dining ke, party ke. Okay, kita juga boleh upload di Google ataupun di foto lah. Baiklah, saya ambil satu contoh, sport and game. Okay, kita ambil satu ni gambar, dan di sini juga kita boleh applykan color dan background color. Okay, font tulisan juga boleh di pilih di sini. Okay, contohnya, dan tekan apply. Tada, dah siap. Okay, baiklah, di sini juga kita dapatkan title ataupun tajuk form tersebut. Contohnya sukan. Okay, di sini adalah soalan-soalan yang perlu kita bina. Okay, contohnya soalan pertama kita bina. Terdapat juga multiple choice, checkbox, drop down. Ikutlah kita nak buat apa. Untuk tambah soalan, kita tekan kepada sini, tambah soalan. Okay, question 2. Ataupun kalau kita nak buat section pun boleh. Section 1, section 2, nampak tak? Memudahkan lagi lah untuk membezakan soalan-soalan kita. Kita juga boleh buat teks ataupun kita boleh letakkan gambar dekat soalan kita. Okay, ikut kreativiti kita masing-masing lah. Dan contohnya, ini antara yang saya dah buat. Contohnya, question tentang kekerapan pengambilan makanan segera. Okay, baiklah. Contohnya, soalan-soalan juga saya dah telah buat. Okay, kenapa kena ada, apa pentingnya Google Form ni? Okay, pentingnya Google Form ni sebab kita akan dapat melihat responses. Maksudnya, kalau kita dapat lihat semua responder yang telah menjawab kita punya Google Form ni. Okay, contohnya nama. Okay, dia telah menyaraikan semua nama yang telah membuat Google Form ni. Jantina, status, jenis makanan, okay, semua. Dan apa yang paling penting, kita dapat lihat ia juga telah disusun dengan menggunakan carta pie. Ia nampak lagi mudah lah kita tengok kan. Macam, okey, contoh jenis makanan. Okey, dia dah bagi tahu siap-siap. Okey, berapa persen. So, untuk mudahkan kita lah. Tak adalah kita kena kira satu-satu macam borang biasa kan. Dia dah siap-siapkan kirakan untuk kita. Jadi, mudahlah kerja kita. Dan jangan risau sebab Google Form ni telah di save sendiri ataupun diterus savekan ke dalam kita punya Google Drive. Tada, ni dalam Google Drive kita dia dah siap-siapkan save. So kita jangan risau hilang ke apa sebab setiap kali kita buat pengubahsuaian, dia akan terus savekan ke dalam Google Drive kita. Okay, baiklah, itu saja daripada perkongsian daripada saya, dan saya harap perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat ataupun memberikan sesuatu ilmu kepada semua yang sedang menonton ini. Baiklah, itu saja daripada saya. Baiklah, jangan lupakan beri komen anda tentang video ini, dan jangan lupa subscribe channel GEC Petaling Jaya, tekan button like dan turn in notification untuk mendapat video-video yang lebih menarik selepas ini. Stay tuned. Thanks for watching. Bye.